Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle IT. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek harga iPhone di iBox. Oke, tonton sampai selesai. Jadi iBox ini adalah salah satu distributor iPhone yang lumayan atau malah sangat terpercaya. Oke, langsung saja kita cek bagaimana cara melihat harga yang lagi update untuk saat ini. Kita ketik dulu di browser ibox.co.id. Kemudian di menu kiri atas ini ada tiga strip ini, kita klik. Kita pilih yang iPhone. Misalnya kita mau pilih atau mau cek harga iPhone 14 Pro. Kita cek atau kita klik, scroll ke bawah langsung aja. Di sini langsung muncul dua pilihan, yaitu 14 Pro dan 14 Pro Max. Kita cek harganya ya. Oke, sebentar, masih loading ini ya. Nah, ini dia sudah muncul. Silakan scroll, kemudian pilih warna, misalnya gold. Kemudian pilih memori internal, misalnya 256 GB. Dan akan muncul harganya, yaitu Rp22.999. Kita coba lagi, misalnya mengecek iPhone 12 Pro. Scroll ke bawah nih, spesifikasi dan lain-lain ya, bisa Anda lihat di sini. Nah, ini kebetulan stok habis. Kita cek yang iPhone 11. Scroll-scroll ke bawah. Nah, ini kayaknya ada nih. Stok tersedia. Silahkan pilih warna, misalnya black. Untuk iPhone 11 cuma tersedia dua pilihan kapasitas ya, 64 sama 128 GB. Kita coba cek yang 128 GB, dan ini harganya ada di angka Rp8.999.000 atau diskon 3% dari harga Rp9.249.000. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya ingin langsung membeli, bisa langsung pilih tambah keranjang, atau bisa juga ambil di toko yang tersedia ya, di toko terdekat. Karena saya belum ada akun, jadi ini nggak bisa masuk ke pembelian. Nah, apakah ada alternatif lain? Ada, silahkan bisa cek di official iBox di Shopee atau di Tokopedia. Kurang lebih cuma seperti itu ya cara mengecek harga iPhone di iBox. Semoga bermanfaat.